استغفر الله استغفر الله يا حي يا قيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أكرمنا وأنعم علينا بدينه الإسلام القويم وبرسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وبكتابه القرآن العظيم هدى وموعظة وشفاء للمؤمنين. الحمد لله الذي عافانا من سيل الأسقام ورزقنا بالصحة والعافية والسلامة في القلوب والعقول والأبدان والأوطان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم حرر المسجد الأقصى من أياد الكفرة إلى أياد عبادك الصالحين بقوتك وحولك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح قلوبنا وقلوب أولادنا وبناتنا وزرياتنا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا وطلابنا وطالباتنا والمسلمين والمسلمات والناس جميعا لفتح كتابك وتدبر آياتك، وأدخلنا جميعا في عبادك المخلصين من أهل القرآن ومن أولي الألباب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إخوان أخوات طلاب طالبات مسلمين مسلمات جن dan manusia yang sedang-sedang merangkak di bawah tempurung dunia yang sempit, di celah-celah ujian Allah dan tipuan asyaitanir rajim, di atas batang as-siratul mustaqim dalam perjalanan menuju syurga Allah Darun Na'im yang dikasihi sekalian. Marilah kita sama-sama menerima rahmat Allah melalui ayat-ayatnya pada pagi ini. InsyaAllah ayat yang ke 52 daripada surah Al-Ahzab. InsyaAllah ya. 52 surah Al-Ahzab. InsyaAllah ta'ala. Mushaf Osmani muka 425 ya. La ilaha illallah.
استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر استغفر الله واتوب اليه استغفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحل لك النساء ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا الحمد لله. Dapat kita membaca satu ayat sahaja pada pagi ini sebagai ayat yang menyentuh masalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah setelah mana dia benar beri kahwin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar mengatur hidup menurut kesenangan perjalanan hidup Muhammad, walaupun kadang-kadang hak ning gini hak ning gini, turji man tasha'u minhun wa tu'wi ilaika man tasha' wa man ibtaghaita mimman 'azalta fala junaha 'alaik. Ini noya kata beri bebas kepada Nabi berdasar kepada kedudukan dia tu. Dalam perjalanan ni kita tengok tak ada tempat Nabi duduk berasa dia tu nak duduk sedap, tak ada. Lalu tu diberi apa dia kelebihan kepada dia berkahwin lebih pada 4 dan dia tu diberikan berbagai-bagai bentuk nak tukar belah mana tak sewi jadi semalai sore, 2 malai sore apa tak apa. Asalkan kamu tu boleh apa dia tidak menyusahkan hati mereka, sepertinya malas saudah dia bagi kepada Siti Aisyah dan sebagainya, itu boleh bagi Nabi. Dan setelah mana dia dipilih kepada puak isteri-isteri dia tu, dan nak ke dunia ke dan nak kepada Allah dan Rasul, pilihlah. Kalau mu nak pada dunia, aku nak cerai mu dengan molek-molek. Lepas pada aku nak wih duit muta'ah pada mu sikit-sikit. Nah, itu pada ayat-ayat lepas dahukah. Fa'in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa daral akhirah. Fa'inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran azimah. Jadi semua isteri dia tu pilih Nabi belaka, pilih Allah dan Rasul belaka, tak ada seorang pun hak ia tak ada cerai lah, ia cerai tu hak ia hak teruk dah lah. Nabi cerai 2-3 orang juga, cerai setelah sedukkan sikit sebanyak, dan cerai belum pada sedukkan apa ada juga. Sebagai sunnah cerai walaupun benda tu tak malak, tapi sunnah nak lari tak boleh juga. Nabi pun buat juga sebagai contoh kepada umat Islam.
Nah, sarahan jamila balah mana Nabi buat carta. Nah, dia duit mut'ah dulu dan sebagainya, itu sarahan jamila. Jadi apabila Nabi, apabila isteri dia pilih dia tu ke, Allah Ta'ala haikiat pada isteri dia. Haikiat balah mana? La yahillu lakan nisa'u min ba'd. Tidak halal dah bagi Muhammad untuk berkahwin dengan mana-mana perempuan yang lain sesudah isteri-isterimu yang ada itu telah memilihmu dah, telah pilih Allah dah. Maka tak boleh nak bini dengan orang lain. Allah, Allah ni beri hormat sungguh pada orang perempuan. Wala anta tabaddala bihin, anta baddala bihin, dan tidak pula boleh kamu nak tukar cerai hak ni ambil hak lain. Belum dah ni tak apa, boleh buat. Nah, tak boleh nak ganti mereka dengan isteri-isteri lain. Walau a'jabaka husnuhunna, walaupun kecantikan mereka hak lain-lain, hak munak hak lain pada tu lu menarik hatimu setara mana. Ya, Nabi adalah manusia biasa. Dia juga boleh berkahwin dengan orang yang dia rasa kene. Dan kene di antaranya rupa comel, husnuhunna. Nah, tidak dah jadi kata, nah, kata ulama, tidak jadi aib kamu berkahwin dengan satu orang kerana kecantikan dia, tak ada aib. Sebabnya Nabi sendiri pun ada disebutkan mengenai ingatkan ini. Oleh itu, nah, illa ma malakat yaminuka, kecuali sahaya-sahaya mung. Ha, tak apalah, sahaya tu dia tak ada jadi berumah tangga menikah, dia boleh guna secara tidak menikah sahaya-sahaya tu. Wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba. Ayat tu Madinah, tapi wari juga bab tauhid dia. Dan adalah Allah tu raqiban ala kulli syai, mengawasi, duk perhati, duk gapa dia, kauteng secara perhati tu. Nah, memerhati, mengawasi atas tiap-tiap perkara. Dia lari dan dia suruh, dia tengok, dia tak ada kata suruh pak ya lepas gitu. Itulah rabuk Tuhan berihan dunia. Kita pun berihan orang apa sepatu juga. Dan kita suruh kerja-kerja apa, naklah kita jadi rakib pada dia. Jangan suruh pak, lepas tu tak ada berdali, tak ajak tanya khabar, tak kenalah tu. Cara berihan Allah Ta'ala setara dia tu, dia rakiban juga. Pajak pada riqabatul a'mal al-mufawadah ila ay wahid min al-amilin. Kita kena duk rakib. Jadi kita perintah gapa-gapa, naklah kita tu bersama mengikuti akan orang yang kita perintah. Berkata Ibn Abbas, ni ayat ni dah, ayat-ayat la yahilu laka ni. Ayat ini melarang Rasulullah SAW berkahwin selepas daripada isteri-isterinya yang sebelum ini. Walaupun seorang apa tak boleh. Ibn Abbas kat ni dah. Dan tidak pula boleh menukarkan mereka itu dengan isteri-isteri yang lain. Ning At-Tabari wayak lah, kata Ibn Abbas. Ayat ni banyak khilaf ulama sikit. Ya, mari kita baca sikit lagi. Iaitu sembilan orang yang telah memilihkan Allah dan Rasulnya dari kemewahan hidup dunia. Allah, ya pilih Allah dan Rasul dah. Jaga malak-malak sembilan orang ni lah. Rasul duk cari orang lain lah, gati tak ada. Haikiat pada dia sebab dia pilih Allah dan Rasul dah. Allah, comel sungguh. Ni yang panggil kan top. Rap. Top 10 orang yang baik, orang juh. Nah, maksudnya bahasa dia dah orang nak isteri hak jadi isteri dah tu, orang nak kepada suami dia tu, dia tak kena. Hak 9 dah nak jadi 10, dia tak kena juga. Hak 10 di sebelah tak kena juga. Jadi cukup dah sekat ni padah dah. Ha, ni pun
sebenarnya dekat-dekat rumah dia nak mati dah ni ni. Nah, kerana nikah dengan Maimunah tu tahun yang 7 dan 8 dah. Nah. La ilaha illallah. Kecuali perempuan-perempuan sahaya. Tak apalah. Kemudian katanya dimansuhkan dengan hadis Aisyah. Hadis ni, ayat ni dimansuhkan. Nah, dengan hadis Aisyah kata kerana ma mata Rasulullah SAW hatta uhilla lahun nisa. Hadis Tirmizi hasanun sahih. Maksudnya Rasulullah SAW tidak mati sehingga baginda dihalalkan baginya perempuan untuk dikahwin. Tapi ya tak kahwin, tak lah. Tak lah lah. Nah, tapi katuk pintu ni buka kelip pula. Jadi kalau gitu la yahirulakan nisa tu sebagai wikiat kepada isteri yang pilih dia 9 orang tu. Nah, masya-Allah. Pada tu buka kelip pula. Siapa ayat? Siti Aisyah ayat. Hadis hasanun sahih. Ayat ini sebagai balas sagu hati dari Allah kepada para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum radhiyallahu anhunna. Yang mana mereka berani beramai-ramai memilih Allah. Masya Allah. Allah Ta'ala hai kiat kepada isteri bagi balah sagu hati kepada isteri-isteri yang memilih Allah dan Rasul dan hari kiamat. Yang pilih 3 tu Allah Ta'ala pun kata padalah. Nah, jaga malak-malak, jangan bercerai mana-mana suara jangan. Jangan nak ambil warga tinggal orang lain. Payah nak temu orang macam ni. Itu Allah hargai sungguh akan perempuan yang memilih Allah dan Rasul. Allah utahan kepada keluarga Islam. Peretibaran besar pada harga keluarga Islam. Allah sangat-sangat Allah sangat-sangat sayang kepada orang perempuan. Ya. Pada ayat 28 apa ni kan? 29 apa ni? Bagi Suratul Ahzab, iaitu Allah mengharapkan Nabi berkahwin dengan mana-mana orang perempuan yang lebih daripada 9 orang itu, serta tidak harus pula menyalin isteri-isterinya itu dengan isteri-isteri yang lain, tak boleh. Sekalipun dengan perempuan yang ia menarik hati terhadapnya, comel, kecuali sahaya. Tetapi tidak lama Nabi dibebaskan dari ayat ini. Mula-mula tu Nabi dikurungkan oleh ayat ini, tak boleh. Lepas tu dibebaskan. Itu nak ayat kata ayat ini dimansuhkan oleh hadis yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Namun begitu Nabi tidak juga berkahwin dengan sesiapa pun selepas. Walaupun saya buka pintu dah, tapi tak ada kahwin dekat lepas dah tu. Sebagai menghargai isteri yang bismillah radhiyallahu anhunna ummahatul mu'minin. Allahu akbar. Ummahatul mu'min, mu'muk kita belakanglah nama tu. Sebagai menyatakan balah sagu hati dari Nabi sendiri pula. Allah tu balah dah seterik. Bawa buka peluang, Nabi pun balah pula. Tak sih, Nabi tak kahwin dah lepas pada tu. Terhadap para isterinya yang tercinta. Masya Allah. Ni Ibn Abbas raya ada, Mujahid raya, Ad-Dahhaq, Qatadah dan lain-lain. La ilaha illallah. Ayolah kita pakai hormat menghormati isteri yang juru kita hormat ke dia. Nah, kita mana menghargai kan gerak-geri dia yang comel itu supaya kita tu nah masuk daripada orang yang pandai berbudi dengan anak isteri. La ilaha illallah. Nah, ayat yang sangat memberi peretibaran yang baik kepada keluarga Islam. Ya, mudah-mudahan semua kita tu akan menerima kebaikan daripada ayat ini sebagai cara hidup dalam keluarga. Allahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Dan subhanallah, nah dalam hak keluarga ni Allah Taala dia kata ya ni raqib, tengok mu nak berjalan gapo dalam keluarga mu raqib. Nah bukan main-main dak. Allah Taala titam sungguh-sungguh cara kita berihan crop crew. Nah, supaya kita tu benar-benar berihan dengan perasaan kasih mesra. Nah, dengan benar kita haikiat beri sagu hati. Nah, berbagai-bagai cara
الله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله حسبنا الله